Hai, selamat malam semuanya. Apa kabar kalian? Aku harap kalian baik-baik saja. Ya, sebetulnya aku udah pengen buat video ini itu udah lama ya, teman-teman. Dan ini adalah waktunya. Aku ingin membacakan kabar dari orang yang benar-benar ya. Ini maksudnya bukan orang sembarangan. Orang yang benar-benar nempel banget di hati kamu dan yang sayang banget sama kamu. Orang yang punya soul connection sama kamu. Mungkin kamu sama dia itu udah lama kayak nggak ada komunikasi, cuek-cuekan, bahkan dia tuh tidak terbuka sama kamu. Dan ini adalah kabar untuk orang yang memang tidak terbuka ke kamu. Ya, kita akan lihat dulu sebelumnya supaya resonate, kita akan coba untuk berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, terima kasih. Sekarang kita akan cek di sini untuk orang yang misterius ya, yang dia tidak info kabarnya gimana ke kamu. Orang yang spesial namun tidak jujur tentang dirinya kepada kamu, kita akan lihat untuk kabarnya. Oke, di sini koneksi dia ke kamu itu adalah true love. Dan di sini ada gairah. Aku melihatnya koneksi kalian di sini adalah koneksi true love dan koneksi passion atau gairah. Nah, orang ini itu kayak suka buat kejutan-kejutan gitu loh. Mau kejutan baik, kejutan buruk ya. Pokoknya selalu aja yang kayak ngesyokin hati kamu. Nggak buat hatimu tenang sebetulnya. Kemudian, kita akan lihat di sini energi-energi dari orang ini. Ya, energi-energi dari orang ini. Oke, dia adalah orang yang optimis, pikirannya terbuka, orangnya sangat dewasa, dan dia tuh orangnya sebetulnya pencari kebenaran, ya. Ibaratnya dia nggak suka kalau misalnya dibohongin atau gimana gitu loh. Tapi aku nggak tahu ya, kalau misalnya dia di sini sedang tidak bagus kondisinya, dia bisa menjadi orang yang apa ya, maksa. Jujur nggak kamu? Jujur nggak kamu? Gitu. Ya, yang kedua orangnya memang disiplin, pekerja keras, sangat komitmen dan responsibel. Aku ngelihatnya di sini, aku ngelihatnya orangnya sangat serius, dingin dan tidak seakan-akan tidak punya emosi. Orangnya juga privacy banget ya, tertutup. Di sini orangnya kalau misalnya memang dia lagi keadaannya bagus, aku melihat dia ini adalah penolong, pekerja keras, ya. Dia punya ide yang bagus dan selalu improve untuk dirinya sendiri. Ketika dia sedang tidak balance, dia orangnya suka mengkritik. Dia sangat workaholic dan kayak kurang tidur, seringkali nggak percaya diri atau nervous. Dan yang terakhir di sini kita akan lihat dia orangnya itu pintar sebetulnya ya, mungkin secara apa pendidikan dia juga bisa pintar. Orangnya tuh sangat individual ya, dia merasa kayak semuanya tuh harus seimbang. Itu jika memang dia seimbang juga, misalnya dalam arti dia tidak ada masalah. Jika dia ada masalah, dia banyak sekali tidak mau diganggu. Jadi dia merasa kayak tidak ada keterikatan sama kamu. Gitu ya, seakan-akan dia tuh nggak punya keterikatan. Terus dia orangnya tidak fleksibel dan nggak bisa ditebak. Kalau aku ngelihat orangnya juga egosentrik dan sangat keras kepala. Di sini hanya untuk apa ya? Hanya untuk pembacaan aja. Kita ngelihat di sini ada Sagittarius, Saturn, Virgo dan Aquarius. Ini hanya sebagai elemennya aja dan hanya untuk housingnya aja. Jadi nggak ada istilah dia nih zodiaknya nggak ya. Jadi kita ambil dari sifat-sifatnya. Orangnya kira-kira seperti itu, teman-teman.
Kemudian kita akan lihat lagi untuk kabar dia. Kita akan lihat dulu untuk kabar dia di sini. Oke, okay. Ada kartu Page of Cups. Aku bisa melihat sekarang kondisinya itu memang nggak bisa serius-serius banget. Page of Cups di sini menandakan misalnya kalau dia care sama seseorang, dia nggak bisa terlalu involving terlalu dalam, gitu loh. Banyak pengalihan atau dia merasa kayak memberikan perhatian tuh kayak sedikit-sedikit, gitu. Terus di sini ada kartu King of Wands ya. Aku melihatnya walaupun dia memang tertarik sama kamu, ini secara perasaan dulu ya, tertarik sama kamu. Aku melihatnya dia tetap kayak ngasih sinyal itu sedikit-sedikit, membuka kerannya itu sedikit-sedikit. Bukan orang yang kayak iya aku cinta sama kamu, aku sayang kamu enggak. Banyak nahannya. Kesannya itu memang sekarang kondisinya sama kamu memang kayak datang dan pergi. Ya, orang ini masih kayak labil, teman-teman. Kenapa ada chariot di sini? Kita akan ambil ini untuk afirmasi aja. Karena ada sesuatu yang dia kerjakan, yang dia sedang upayakan dan nggak bisa konsentrasi ke kamu. Membutuhkan effort banyak di sini. Ya, kemudian kita lihat lagi. Ada kartu King of Cups. Secara umur dan secara pemikiran sebetulnya orang ini dewasa. Dikarenakan karena sesuatu hal dia nggak bisa konsen ke kamu. Ada kartu Eight of Cups. Ada perasaan rasa kayak pengen pergi aja. Pengen menyendiri, pengen pergi, pengen nggak mau diganggu. Kayaknya semua yang pernah dilakukan itu cuma jadi pelajaran dan sia-sia semuanya. Dia mau kayak lebih. Aku pengen apa? Aku pengen apa? Aku pengen nggak bisa begini terus, kayak gitu, ya. Dan di sini ada kartu Five of Swords. Dia merasa kayak banyak kecewa ya, teman-teman. Kita akan lihat di sini. Banyak kecewanya tuh dari segi apa? Oke, okay. Ace of Pentacles. Ini banyak sekali masalah keuangan, sesuatu yang gagal, pekerjaan yang gagal, penghasilan yang gagal, yang tidak sesuai dengan rencana-rencananya dia. Ya, Queen of Pentacles. Dia nggak bisa kayak ngidupin siapapun di sini. Aku ngelihatnya. Dia ada rasa malu pasti. Kalau orang tidak punya tabungan, itu rasanya kalau mau secara realistis ya, mau terhubung dengan masalah cinta, itu nggak akan bisa konsen. Uang dan cinta, kalau kata ayahku, harus jalan bersamaan. Ada kartu Page of Sword. Kerap dia ini, memang kalau lagi imbalance, aku ngelihat kerap dengan kata-kata menyakitkan kamu. Jadi, ya, orang ini tuh memang lagi tidak mood. Secara perasaan ke kamu, tidak mood dalam banyak bicara. Nggak mood banyak bicara. Nggak mau banyak bicara dan dia tuh energinya sepertinya memang labil, teman-teman. Dia sedang tidak dewasa walaupun umurnya di sini tua atau sepantaran. Kamu menurut kamu dia ini berpengalaman tapi dia tidak melihat dirinya itu cukup. Dia melihat dirinya kurang, terutama pentacle-pentacle sesuatu yang akan di-proof itu kayaknya nggak ada. Oke, okay. Orang ini banyak depresi. Kalau kamu tahu orang ini gimana, orang ini mungkin sakit, banyak pikiran, depresi, atau terbaring sekarang di rumah, ya. Ini energi dia. Banyak sekali pikiran. Kita akan lihat kabar dia lebih lanjut secara general ya, teman-teman. Kita melihat di sini ada kartu Nine of Swords. High Priestess. Terjebak, hanya bisa mempelajari dan kayak nggak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya bisa kayak berpikir pelan, jalannya pelan, terus mikirin lagi. Ini kayak pikiran yang untuk jangka panjang gitu loh. Terlalu banyak berpikir orang ini. Dan aku bisa bilang dia ini tidak sebaik yang seperti kamu kira loh. Ya. Ada kartu Three of Cups. Oke, okay. Three of Cups dan Three of Pentacles.
Ini udah pasti sih, kita bicara mengenai apa ya, mengenai bisnis, kerjasama, dan lain-lain. Aku ngeliatnya dia dengan teman kerjanya, dengan teman sejawat, itu buat stres, nggak ada yang bisa jalan. Apa yang bisa jadi goals dia, itu dia belum dapetin. Makanya kenapa di sini kartu The High Priestess, yang dia pikirkan adalah kesuksesan dan kerjasama. Siapa yang mau ngebantu aku? Teman-temanku siapa yang mau ngebantu aku? Gitu. Kita nggak bicara masalah dia punya pasangan atau nggak punya pasangan ya teman-teman. Even biarpun di sini banyak angka 3, itu artinya dia banyak emosi. Dia banyak emosi, bahkan dia lagi tinggi-tingginya spiritual. Jadi dia tuh lebih in silence. Banyak diemnya. Sekarang apa ngaruhnya antara hubungan ini dengan cinta kamu? Kita lihat ya. Kita akan buat line di sini. Judgment. Menurut dia keseimbangan. Cinta dan juga keuangan ketika ke kamu, ini adalah sebuah keseimbangan dan ini sedang putus. Eight of Pentacles, dia lagi mengupayakan keseimbangan tersebut. Jadi kita punya cerita di sini, orang ini lebih worried mengenai masa depannya sendiri. Hari ini dia berjuang, gimana dia bisa hidup dari sekarang ke tahun 2023, 2024 selanjutnya. Ini jujur ya teman-teman, ada yang terbaring sakit, ada yang stres berat. Coba kamu rasain deh, kalau kamu merasakan pusing di bacaan ini, yes, berarti itu. Ya. Apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu sebetulnya? Walaupun yang tidak dikatakan, tidak terucap, apa yang ingin dia sampaikan kepada kamu? Untuk kamu. Seven of Pentacles. Dia cuma minta kamu sabar ya. Dia lagi memikirkan bagaimana merancang masa depan, sesuatu yang pasti di masa depan. Efeknya adalah membuat kamu menunggu, membuat kamu banyak berharap di dia, tapi dia berusaha untuk satu-satu kayak mewujudkan, satu-satu nyelesain masalahnya dulu. Seven of Pentacles itu sebagai bagaikan apa ya? Dia mau kamu tuh menanti sesuatu yang ya mungkin aku nggak tahu deh, bisa cepat atau lama. Ini lama, teman-teman. Bisa bulanan, bisa tahunan. Kalau kamu merasa oke, dari sekarang sampai 7 tahun ke depan aku udah nggak butuh cinta lagi, aku cuman mau ada dia, yang penting dia seimbang sama aku. It's okay. Terserah kamu kalau mau nungguin dia, tapi ini recovery dia sangat lama loh. Ada kartu Knight of Pentacles. Mengenai rencana ya. Jadi gini, dia akan datang ke kamu itu udah pasti. Itu sudah janji, sudah konsekuensi. Kalau kita bicara mengenai Seven of Pentacles, rencana dia datang sama kamu itu akan pasti datang. Cuman, sampai kapannya? Ya, minimal ada yang 7 minggu, 7 bulan, 7 tahun. Ya, kamu tungguin aja. Mau sampai kapan? Maksimalnya 7 tahun. Oke? Dia hanya minta kamu gak macam-macam, gak usah mikir yang aneh-aneh. Dia hanya minta kamu mensupport dia. Itu. Kalau masalah komitmen, masalah janji, dia akan tepatin di sini. Akan ada datang secara fisik. Masalahnya kapan? Agak lama, teman-teman. Kamu mau menunggu selama itu? It's okay. Ya, kita nggak pernah tahu jodoh, ya kan? Misalnya umur kamu 30, maksimal datangnya 37 tahun gitu. 7 tahun ya, nggak terasa lah besok aja udah tahun berapa. Besok udah 31 gitu misalnya kan. 6 tahun lagi maksimal. Maksimal ya, bisa lebih cepat. Terus kita akan lihat lagi di sini. Aku range-nya secara general aja.
Selama itu apa yang bisa kamu lakukan? Apa yang bisa apa ya? Apa yang membuat hubungan ini tuh agar tetap bisa jalan? Ada kartu Queen of Wands. Tahan ego ya, teman-teman. Aku bisa bilang, walaupun kamu pengen banyak bicara, banyak nasehatin dia, please tahan ego. Karena kalau kamu tidak menahan ego, dia akan pergi. Tapi kalau kamu menahan ego, hubungan ini akan terus jalan. Okay. So far, orang ini sedang dalam kondisi pelik. Kita lihat energinya adalah energi stres, stres berat. Kamu sepertinya nggak bisa nolong deh dalam hal ini, teman-teman. Yang dia cari sebetulnya adalah kenyamanan atau the empress. Dia mau hidup dia itu kembali normal, mengenai apa yang dia bisa dapat, apa yang pernah hilang, dia pengen itu semuanya kembali. Okay. Sekarang kita akan masuk in general ya, untuk orang ini kondisi real time-nya seperti apa. Kondisi real time orang yang menutup diri padamu. Stuck. Okay. Wow. Teman-teman, aku bilang kesehatannya kian memburuk. Ada yang kesehatannya memburuk, ya. Ini sepertinya dia punya penyakit lama atau sekarang ini sedang recovery. Ya, sedang recovery. Yang pasti kalau orang banyak pikiran pasti penyakitnya juga banyak. Aku bilang di sini dia itu stuck di masalah finansial. Aku boleh bilang sih di sini pikirannya lagi nggak sehat, jiwanya lagi nggak sehat dikarenakan finansial yang mandek. Dia nggak tahu sampai kapan harus menunggu recovery atau pemulihan ini. Orang ini tuh hanya bisa berharap pemulihan dari sisi finansial nomor satu. Ini ada yang buat stuck adalah urusan dari orang tua. Ini bisa debts atau utang. Ya, hati-hati. Ada utang yang harus diurus. Saya nggak tahu, tapi ini lebih kepada utang orang tua. Biasanya orang tua, ibu yang ditanggung sama dia. Kebutuhannya atau hutang, ya. Di sini aku bilang pikirannya sedang kalut banget. Ada semangat yang mati. Sebenarnya masih banyak pikiran dia. Intinya keuangan dia yang tidak pulih. Ya, tapi di hari gini kita hanya bisa bantu doa ya, teman-teman. Kita hanya bisa bantu doa. Kita hanya bisa memberikan sesuatu yang terbaik untuk dia lah. Maksudnya bisa aku artikan kita nggak perlu yang terlalu lebay dalam nanganin dia gitu loh. Nggak perlu terlalu lebay. Semangatin aja orang ini. Karena kan kita nggak setiap hari kita bisa ngebantuin. Belum tentu kita tuh bisa ngebantuin. Kalau bicara masalah finansial, masalah kehidupan, masalah makannya orang, kita itu bukan apa ya, teman-teman? Kita ini bukan dewa, dewi yang bisa membolak-balikkan keadaan.
kita akan ambil dari yang ini aja. Ya, aku nggak tahu, tapi hubungan kamu sama dia itu mungkin kamu diam-diam ngebantu dia. Ini adalah hubungan yang tertutup yang pasti. Ada yang hubungannya tertutup, affair. Hubungannya penuh resiko mungkin di sini. Nah, di sini itu entah kamu atau dia ya, aku rasa dari kamu sih banyak memberikan bantuan kepada orang ini, atau kamu memberikan positive mindset, atau bisa dibilang kamu memberikan sebuah semangat sama dia. Kalau kamu nggak bantu uang, kamu kasih semangat, oke? Okay? Di sini entah, saya nggak tahu apakah karena hubungan kamu tertutup, apakah ada yang lain, tapi kamu merasa kayak kamu lebih baik daripada yang lain. Ada jiwa kompetensi kompetensi kamu, entah kamu sama pasangannya, entah kamu merasa yang paling the best di antara jajaran pasangannya dia, aku nggak tahu. Atau kamu saingan sama pasangannya. Kamu merasa kamu yang lebih bisa diandalkan daripada pasangannya. Mungkin begitu. Di sini hubungan kalian sebenarnya itu sudah jelas sangat positif. Sangat apa namanya, sangat memberikan impact yang bagus. Kalau kamu tanya sama dia apakah dia cinta kamu, jawabannya yes, iya. Dan yang terakhir, dia sangat interesting kok untuk bicara sama kamu. Jadi kalau seandainya saat ini kondisinya memang sedang tidak baik-baik saja antara kamu sama dia, sedang diem, sedang tidak memberikan apa ya kabar atau lain-lain, aku harap sih kamu di sini lebih kayak sabar aja. Kenapa? Karena orang ini itu lagi labil, lagi nggak punya apa ya, nggak punya pegangan untuk apa ya, nggak punya kepercayaan diri yang bagus gitu loh. Aku sih ngelihatnya seperti itu ya teman-teman. Jadi kamu harus hati-hati juga sama dia. Takutnya apa-apa nyinggung gitu. Itu yang aku bisa tangkap sih. You know what? Ini videonya aku pause karena aku sempat kehilangan kartu ini dan aku nyari kayak orang gila. Oke. Okay? Biasa kalau tarot itu udah selesai gitu, kita taruh di mana lupa gitu. Kita kan buka di sini ya, teman-teman. Apa yang dia tidak katakan, tapi kita bisa ungkap sekarang. Thank you for not giving me up. Terima kasih untuk tidak membuat dia down ya. Tidak membuat dia menyerah. Timing is off. Dia merasa kayak waktunya itu sudah habis. Dia kayak nggak punya kesempatan lagi. Tapi kamu ada di sini untuk membuat dia tidak berhenti untuk semangat. I want to be better for you. Tuh, dia ingin menjadi seseorang yang lebih baik untuk dirimu. Dan kita akan lihat di sini. Oke. Dia bilang sebenarnya kamu itu disukai sama seseorang kok. Masih ya banyak saingan ya. Semua orang tuh suka sama kamu. Semua orang tuh mau untuk menjadi pasangan kamu. Atau semua orang ingin memiliki kamu. Nah, ini yang penting. Pesan terakhirnya adalah dia butuh waktu untuk menghadapi sisi gelapnya. Semoga nggak hilang lagi ya. Serem banget guys. Ini kalau ada kartu yang hilang itu rasanya, aduh sakit hatiku. Kita akan lihat di sini. Kita akan lihat seperti apa katanya. Aku mau ini menjadi lebih dari satu pertemanan.
Maaf, aku telah sering bertindak atau berbicara kasar denganmu. Aku memilih meninggalkan kamu sebelum kamu meninggalkan aku. Daripada kamu duluan yang ninggalin, mendingan dia ninggalin duluan, egois ya. Maaf, aku tidak pandai dalam mengutarakan perasaan. Kira-kira kamu harus banyak maklum dengan orang ini, karena orang ini sebenarnya punya banyak sesuatu yang harus digali, namun sepertinya tidak bisa bicara. Bukan orang yang jago ngomong. Kita akan lihat untuk inisialnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Z, O, A, R, L, M, C, I. Kata anakku tadi ada suara I. F, beneran keluar I. Aku harap someday dia bisa meneruskan karirku. Mungkin gak ya? Okay, di sini kita ambil 10. Biar gak ini. 7. Sebentar. Okay, kita ambil sebisanya aja deh. Kita punya Scorpio. Kita punya Aquarius. Kita punya apa ini? Aries, Cancer, Taurus, Sagittarius, dan juga Gemini. Terima kasih yang sudah mengikuti readinganku. Semoga kalian suka malam ini, dan ini adalah pesan dari seseorang yang tidak pandai berbicara akan perasaannya. Support dia terus. Thank you.